Oke, welcome to Koncoy. Dalam Adobe Photoshop, biasa kita menyimpan file transparansi dalam bentuk PNG. Di sini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan file JPG, tapi ada transparansinya juga. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu, langsung saja kita mulai videonya. Let's check it out! Oke, pertama-tama kita buka file Photoshop-nya. Di sini saya memakai Photoshop CC 2019. Bagi teman-teman memakai Photoshop di bawahnya, tidak masalah. Oke, pertama-tama kita buka file Photoshop yang akan kita edit. Di sini saya sudah mempunyai file Photoshop-nya, jadi bagi teman-teman yang nggak ada atau mau coba kita, file kita ada di bawah deskripsi kita. Pertama-tama kita ke layar, layarnya di sini misalnya layar background, kita klik dua kali, lalu di namanya kita buat Spider-Man, lalu ketika oke, klik oke, lalu kita ke bagian pen tool atau tekan P, lalu kita seleksi bagian Spider-Man-nya saja. Oke, kita perdekat dan kita seleksi supaya hasilnya lebih dipin. Oke, setelah selesai kita seleksi, usahakan waktu kita seleksi ujung ini jumpa dengan ujung ini. Lalu di sini kita pergi ke layar kita. Di sini ada sebelah kiri tempat namanya objek. Tekan klik oke. Nah, udah berubah jadi objek. Lalu kita pergi ke bagian titik tiga ini. Kita klik flipping page. Oke, kita ketikkan 0,2 di thickness-nya, lalu oke. Nah, sini sudah selesai menjadi objek. Lalu kita simpan file Spider-Man ini dalam bentuk JPG. Kita letakkan di dokumen. Kita buat nama layar, nama foldernya Spider-Man. Lalu save. Oke, setelah kita save, kita close Spider-Man-nya di Photoshop. Lalu kita buka file yang kita save tadi. Mari kita save di dokumen Spider-Man. Nah, ini dia Spider-Man, baru kita drag lagi ke Photoshop. Kita pergi ke layar pad. Sini sudah otomatis sudah ada bagian yang terseleksi. Otomatis sudah ada bagian yang terseleksi tadi. Jadi kalau mau menghapus bagiannya, tinggal klik di layar mask ini. Otomatis dia akan menjadi transparansi. Oke. Oke, sekian tutorial singkat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, salam koncoy.